profil dan biodata Marcel Widianto lengkap dengan umur dan agamanya. Tetapi sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah klik video ini dan subscribe channel ini. Tapi bagi yang belum subscribe saya sarankan agar segera subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Marcel Widianto merupakan seorang komedian, presenter dan aktor asal Indonesia. Ia memulai debutnya di dunia hiburan dengan mengikuti audisi stand-up comedy Academy Suca 3 yang ditayangkan di Indosiar. Sebelum itu, ia terlebih dahulu bergabung dengan komunitas stand-up Indo Jakarta Utara. Pasca 2 tahun bergabung dengan komunitas tersebut, ia pun memberanikan diri untuk mengikuti Suca 3 dan berhasil masuk jajaran finalis 20 besar. Kini ia telah sukses menjadi presenter sekaligus komedian dalam beberapa acara yang dipandunya. Misalnya saja opera Van Java, Oke Bos, Ini Baru Empat Mata, Tonight Show, The Sultan, dan Sahur Seger. Kemudian pada 2019 ia debut dalam film layar lebar berjudul Laundry Show. Dalam film tersebut ia memerankan karakter Deden dan beradu akting dengan Boy William, Gisela Anastasia hingga Tisa Biani. Tak cuma itu, ia juga pernah bermain dalam beberapa serial web, di antaranya adalah Pergi Pagi Pulang Untung Rebon, 2019, Julid Oh Julid, 2020, dan Yo Clara dan Rory, 2021. Langsung saja kita simak biodata lengkapnya berikut ini. Nama lengkap, Marcel Widianto. Nama panggung, Marcel Widianto. Nama panggilan, Marcel. Tempat tanggal lahir, Tanjung Priok, tanggal 30 Mei tahun 1996. Agama, Kristen. Kewarganegaraan, Indonesia. Profesi, komedian. Presenter, aktor. Hobi, traveling. Pendidikan, SMKN 48 Jakarta. Nama ayah, Wahono. Nama ibu, Luli. Akun Twitter, @akeongm_marcel. Akun Instagram, @marcel_widianto. Akun TikTok, @marcelwidianto. Channel YouTube, Marcel Widianto. Nah itulah sobat profil dan biodata Marcel Widianto lengkap dengan umur dan agamanya.